lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Untuk kali ini Genshin Impact ada event baru cuy ya, namanya adalah Perjalanan Mencari Bintang. Nah ini dia, ini kita bakal dapat banyak primogem cuy ya untuk event kali ini. Dan untuk yang pertama ini ada questnya, jangan lupa kalian ikutin dulu cuy. Di sini kita bakal dapetin sebuah benda namanya Banu Wisdom. Ini kita bakal tahu nanti fungsinya buat apa cuy ya. Kita langsung aja menuju ke lokasinya. Nah ini ada di sini ya, di Pardis Jai. Oke. Nah ini dia cuy, kalian ngobrol saja sama si bocil ini ya. Kalau udah nanti kalian bakal dikasih alat yang tadi cuy ya. Nah ini dia bagaimana cara menggunakannya, kira-kira seperti ini. Banu Wisdom. Nah ini dia cuy ya, kita disuruh mencari batu bintang, intinya kayak gitu. Oke, kita langsung pergi ke bagian event setelah itu ya. Nah untuk alatnya jangan lupa kalian pakai. Nah ini kalau nggak pakai alat ini kagak bisa cuy ya. Oke, kalau udah dipakai kalian langsung pergi bagian event cuy. Nah ini dia, ini lokasi pertama ada di ruin gede itu cuy ya. Nah kita lihat rincian dulu. Ah lumayan sekali, ada 7 hari 60 primogem, 420 berarti cuy ya, 420 primogem lagi. Oke mantap, kita langsung kunjungi aja. Ini tempatnya ada di situ ya cuy, kita lewat patung Seven. Nah cuy, nanti di minimap ada kayak lingkaran gitu ya. Nah setelah masuk tanda lingkaran itu, kalian gunain alatnya yang tadi cuy. Nah itu arahnya ke sono ya. Nah kita langsung aja ke sono. Mantap sekali, kita ikutin terus. Nah kita coba di sini, kita pakein lagi cuy. Kemana lagi? Oh masih ke sono ya. Oke kita ke sono lagi. Oke kita coba di sini cuy ya, kita coba lagi. Nah oke masih menghadap ke sono ya. Nah, kita ke sono lagi cuy ya, pokoknya kayak gitulah bagaimana cara menggunakannya ya. Oke sampai sini cuy ya, kita coba lagi alatnya. Oh ke atas, mungkin di atas sono cuy ya. Kita langsung ke atas aja ke sono. Nah ini dia, kita naik lewat sini cuy. Nah ini dia, kita pastiin dulu cuy. Nah bener ya. Oke mantap. Nah kita amati cuy, nanti setelah diamati bakal keluar tantangan cuy ya. Kalian selesaiin tantangannya. Nah cuma terbang-terbang doang cuy, ini untuk hari yang pertama. Nggak tahu besok mungkin tantangannya berbeda cuy ya. Oke maju terus, kita ikutin terus pokoknya cuy. Nah nggak bisa terbang cuy. Oke maju terus, bisa lewat itu ya cuy, angin, lingkaran angin itu. Bisa juga lewat ini, yang buat terbang ini cuy ya. Nah oke sampai sini, di mana mungkin kita coba pakai batunya lagi cuy. Ah sono ya. Oh itu dia kelihatan. Nah ini batu bintangnya cuy ya, sudah kita dapetin bintang masa depan. Oke mantap sekali, kita coba lihat langsung di bagian eventnya cuy. Nah untuk hari yang pertama sudah selesai, kita ambil hadiahnya, jangan lupa 60 primogem. Masih ada 7 hari lagi ya, kalian tinggal tunggu aja, mungkin tantangannya besok bakal berbeda dan mungkin akan ada kejutan lainnya cuy ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke mantap sekali, yang terakhir masih dan nonton ya, bye.